Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali berjumpa dengan saya Hefz Arif Arief wakil ketua dewan pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Chris Natali menyampaikan permintaan maaf kepada ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri karena telah mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pencapresan ini tampaknya sangat mengganggu eh, Megawati dan dia sempat melontarkan sindirannya karena kok ada ya partai lain yang mencalonkan kok ada partai-partai yang mencalonkan eh, calon presidennya dari kader partai lain. Jelas walaupun tidak menyebut nama yang dimaksud adalah Ganjar Pranowo, gubernur Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah ini memang kader PDIP yang eh, belakangan ini banyak sekali diusung sebagai calon presiden dari partai-partai lain. Sebenarnya bukan hanya PSI ya, ada partai lain seperti P3, PAN, bahkan juga Nasdem. Aku bilang mau Mbak Buwarno, Mas Nana, lucu ya orang berpolitik sekarang yang jangan deh niruin. lo kok kayak gitu ya, gimana sih maunya? Emangnya nggak punya kadar sendiri? <tuh> yang keras dong! dompleng dompleng <silence> iya iki aturannya piye sampai gitu saya eh, aku tanya sama Haso to apa di KPU aturannya udah lain ya gitu eh, enggak bu masih sama asa orang katanya aturannya udah jelas yang bakalan calon itu diusung diusung pengusung jadi bukan pendukung itu beda loh antara pengusung dan pendukung loh itu oleh <tuk> huh? satu partai atau beberapa partai lele iyalah aturannya ngono lo tapi kok aneh-aneh ono oh, no baik udah nggak tahu ya aku sendiri pak mau ngapa makanya sorry Aduh, gawat dah. Iya kan kalau kayak gini konotasinya, sepertinya kan partai kayak nggak punya kader. Coba bayangin, padahal udah jelas pemilu tuh ada, calon itu harusnya ada. Jadi pertanyaan saya kan jadi big question, mau bikin partai itu untuk opo, lo ya dong. Jangan lupa itu organisasi partai politik. Jadi ya terang dong. Internalnya itu kan harus mempersiapkan. Saya tidak tahu kalau mempersiapkan di lain partai itu apa namanya. Tapi kalau di kita udah jelas tuh kader. Untuk jadi kader aja susah. Menanggapi sindiran Megawati itu, Gris Natali langsung merespon dengan membuat sebuah video yang diunggah di akun Instagram PSI Assalamualaikum Shalom Salve Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam Kebajikan. PSI memang masih muda, belum pengalaman, masih harus banyak belajar. Sebagai partai baru, kami belum bisa melahirkan calon presiden. Kami hanya menyampaikan aspirasi masyarakat, aspirasi para pendukung PSI yang menginginkan agar Pak Ganjar Pranowo didukung sebagai calon presiden berikutnya. Ini merupakan hasil rembuk rakyat PSI. Dukungan terhadap Mas Ganjar bukan berarti kami mengambil kader PDIP. Justru ini merupakan bentuk pengakuan dari kami, bahwa senior kami telah menghasilkan para pemimpin hebat. Kami paham bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri Putri dalam pidato di acara HUT ke-50 PDIP ditujukan kepada PSI. Untuk itu, dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, PSI meminta maaf kepada Ibu Mega. PSI Partai Muda, kami masih awam dan naif. Kami kurang memahami mekanisme rekrutmen di PDIP. PDIP di bawah kepemimpinan Ibu Mega telah banyak melahirkan pemimpin dan negarawan hebat. Pak Jokowi menjadi salah satu contoh nyatanya. Kami yakin bahwa PDIP akan memilih dan mendukung kader-kader terbaiknya untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Salah satu diantaranya Pak Ganjar. Tetapi siapapun pilihan Bu Mega dan PDIP, pastilah yang terbaik untuk Indonesia. Sebagai sesama partai nasionalis, dan boleh disebut sebagai adik PDIP, kami akan selalu berjuang untuk kemajuan dan keutuhan NKRI. Semoga Bu Mega sehat selalu. Wassalamualaikum. Kalau saya buka-buka kembali uh, memberi, uh, jejak digitalnya atau pemberitaan ya, per permintaan maaf dari PSI ini bukan yang pertama kali ya. Sebelumnya itu pada bulan Desember lalu itu Bambang Pacul nih ketua DPD uh, PDI Jawa Tengah itu uh, menyatakan bahwa PSI itu sudah uh, pernah menyampaikan permintaan maaf karena pada waktu itu juga ditegur oleh DPP PDIP karena mencapreskan Ganjar itu hanya pada waktu itu Bambang Pacul tidak menjelaskan siapa yang menyampaikan perintah maaf tapi kata dia itu dari DPP PSI ini menarik juga ya kenapa hanya PSI yang kemudian bereaksi secara terbuka semacam itu karena sesungguhnya kan bukan hanya PSI yang menggadang-gadang Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Nasdem ini yang sekarang sudah mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden belum memutuskan mencapreskan Anies Baswedan itu juga memasukkan nama Ganjar Pranowo bersama Jenderal Andika Perkasa itu apa dan juga Anies tentu ada sebagai tiga orang calon presiden yang akan yang diusulkan oleh Nasdem dari daerah ya dan kemudian Nama-nama ini diajukan kepada Surya Paloh, dan Surya Paloh akhirnya memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden mereka. Partai Amanat Nasional dan P3, Partai Persatuan Pembangunan yang bergabung dengan Golkar dalam Koalisi Indonesia Bersatu, itu juga mengusulkan nama Ganjar Pranowo sebagai calon presidennya. PAN itu bahkan sudah bersiap, itu memasangkan Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir ini sebagai pasangan capres dan cawapres dari KIB nantinya. Begitu ya. Dan ini seperti dikatakan oleh eh, Ketua PAN eh, Zulkifli Hasan ini akan akan diusulkan dalam di, di KIB. Sementara P3 seperti dikatakan oleh pelaksana tugas Ketua Umum eh, DPP P3 Mariano itu ada 12 DPW P3 yang sudah mengusulkan nama Ganjar sebagai calon presiden. Jadi sebenarnya nama Ganjar ini salah satu nama yang yang sangat kuat yang muncul di Koalisi Indonesia Bersatu. Tetapi eh, pada waktu itu kelihatannya belum sampai ada sepakat karena sebagai eh, karena eh, Golkar sebagai salah satu anggota koalisi yang punya jumlah kursi lebih ba paling banyak itu tetap ngotot mencalonkan Erlangga Hartarto sebagai calon presiden itu sudah harga mati bagi bagi Golkar. Jadi sampai sekarang koalisi Indonesia Bersatu itu eh, masih belum memutuskan siapa yang akan menjadi calon presiden dan calon wakil presidennya. Walaupun kita ingat ya pada waktu E, peringatan puncak ulang tahun Golkar yang ke-58 beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi itu e, Menyirini dia agar jangan cuma rangkul-rangkulan harus segera mendeklarasikan siapa yang calon presiden yang akan diusungnya munculnya nama Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PSI kemudian dari PAN e, dan P3 ini sesungguhnya gampang diduga ya karena ini merupakan bagian dari skenario Jokowi untuk menyiapkan calon presiden Skoci bila dia gagal maju kembali sebagai calon presiden untuk periode yang ketiga, Pergerakan tiga periode atau penundaan pemilu atau apa apapun namanya lah ya. PS ini ini memang dikenal sebagai pendukung yang militan dari Pak Jokowi. Ini grand. dan ini kelihatannya kompensasinya cukup seimbang ya, walaupun tidak lolos presidensial threshold, eh, parliamentary threshold maksud saya, tapi PDI, eh, tapi PSI ini mendapat jatah di kabinet gitu eh, salah satunya adalah wakil menteri agraria dan Tata ruang dan juga ini banyak diantaranya juga jadi staf khusus ada yang jadi staf khusus di di KSP, ada yang di ada di ada di Kementer, di menteri sekretaris eh, eh, negara dan beberapa posisi lainnya. Jadi ini memang eh, PSI ini punya posisi spesial kelihatannya di mata Jokowi. Sementara P3 dan PAN, ya, seperti kita sebut tadi, itu memang berada di, di bawah kendali uh, Jokowi karena mereka kemudian kan dilakukan kawin paksa dengan membentuk Koalisi Indonesia Bersatu bersama dengan uh, Golkar. Jadi, ini ya uh, harus dilihat bahwa sebenarnya sindiran uh, Ibu Megawati kepada partai-partai lain yang mencalonkan. Ganjar Pranowo sebagai calon presiden ini juga satu paket eh, dengan pernyataan eh, dia pada ke-50 eh, ke PDIP bahwa penentuan calon presiden PDIP itu adalah hak eh, prerogatif dari Ibu Megawati, hak yang diberikan oleh eh, partai melalui keputusan kongres dan itu tidak bisa diganggu gugat. Tentu termasuk kalau ada yang eh, ini soal otoritas ini tentu termasuk kalau ada kader partai seperti Ganjar yang mencoba mencoba-coba cari perahu lain di luar PDIP, ini bisa dianggap sebagai perlawanan terhadap keputusan partai dan otoritas Ibu Megawati sebagai ketua umum partai. Tidak mengherankan, walau namanya diusung oleh berbagai parpol dan selalu diunggul-unggulkan oleh lembaga survei, bahkan ada satu lembaga survei yang dengan berani semacam memberikan tekanan kepada Megawati bahwa kalau sampai PDIP tidak mengusung Ganjar sebagai calon presiden itu 31 persen suara dari pendukung PDIP akan akan hengkang gitu ya. Namun bagi bagi Megawati ini nggak ada artinya dan Ganjar Pranowo itu sampai sekarang tetap, tetap tetap apa sama sekali tidak dianggap dia ini bukan siapa siapa. Ini setidaknya bisa dibuktikan ketika kemarin dalam ke apa ke-50 PDIP itu sepanjang sambutan Megawati yang kalau nggak salah hampir dua jam ya pidatonya itu Megawati itu sama sekali tidak menyebut nama Ganjar Pranowo bahkan ketika tadi menyebut ada ada partai-partai lain yang mencalonkan kader PDIP sebagai capresnya itu Ibu Megawati juga tidak menyebut nama Ganjar Pranowo kehadiran Ganjar Pranowo juga itu terkesan diabaikan Ganjar itu juga tidak mendapat tempat duduk yang istimewa di deretan kursi terhormat di barisan depan pengurus-pengurus PDIP dan dari pemantauan media dia itu duduknya itu di deretan ketiga di berada di bawah lapis para menteri-menteri lain yang hadir gitu dan dia duduk disebutnya berhimpitan <guruh> di kursi baris ketiga bersama dengan kader PDIP lain ini sinyal-sinyal semacam ini saya kira yang memang, memang memang harusnya dibaca bukan hanya oleh Chris Natali disikap, harusnya juga disikapi oleh P3 dan dan Pan ya kalau Nasdem kan sudah sudah memutuskan tidak mencalonkan Ganjar tapi mencalonkan Anies tapi kalau Pan dan P3 kan sampai sekarang masih berusaha untuk mencalonkan Ganjar Pranowo melalui KIP saya harus menarik dari forum News Network sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh